belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5, segi 3 dan segi 4. Kita akan belajar jajar genjang khusus anak-anak, ada di halaman 157 sampai dengan 158. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran ketiga, jajar genjang khusus anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis segi 4 yang memenuhi syarat menjadi jajar genjang. Materi Q, pada segi 4 dalam tabel berikut, tulis lingkaran bila memenuhi sifat yang ditunjukkan di sebelah kiri dan tulis tanda silang bila tidak memenuhi. Baik, nih, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Ini jajar genjang mempunyai sifat dua pasang sisi yang berhadapan sejajar anak-anak. Ibu gambarkan di sini jajar genjangnya. Ini dua sisi yang berhadapan, ini sejajar. Selanjutnya, sifat yang kedua, panjang semua sisinya sama, tidak anak-anak untuk jajar genjang. Selanjutnya, besar semua sudutnya sama, juga tidak. Ini sudut yang berhadapan di sini nih sama besar untuk jajar genjang. Ini. Selanjutnya ke persegi panjang anak-anak. Ini dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Kita cermati. Ini sejajar anak-anak. Ini berarti lingkaran. Selanjutnya panjang semua sisinya sama, tidak, berarti silang. Ini selanjutnya besar semua sudutnya sama, ya, ini keempat sudutnya siku-siku anak-anak pada bangun persegi panjang, ini berarti lingkaran. Lanjut ke bangun belah ketupat, sudah ibu gambarkan dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini ibu gambarkan, ini posisinya sejajar. Ini ya, berarti ibu lingkari. Panjang semua sisinya sama, ya, keempat sisinya ini sama panjang anak-anak. Nih, selanjutnya besar semua sudutnya sama, tidak anak-anak. Ini yang berhadapan ini sama besar pada bangun belah ketupat, berarti ini silang. Lanjut ke bangun persegi, dua pasang sisi yang berhadapan jajar, ya. Ini jajar sini. Berarti lingkaran. Panjang semua sisinya sama, ya, berarti lingkaran. Besar semua sudutnya sama, betul ini. Karena ini merupakan sudut siku-siku, keempat sudutnya berarti lingkaran. Persegi panjang, belah ketupat dan persegi didefinisikan sebagai berikut. Segi 4 yang semua sudutnya sama besar disebut persegi panjang. Segi 4 yang semua sisinya sama panjang disebut belah ketupat. Segi 4 yang semua sudutnya sama besar dan semua sisinya sama panjang disebut persegi. Definisi persegi panjang yaitu segi 4 yang semua sudutnya sama besar, memenuhi syarat sebagai jajar genjang, yakni dua pasang sisi berhadapan masing-masing sama besar. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa persegi panjang adalah jajar genjang. Lanjut ke soal 1, materi diskusi anak-anak. Dapatkah kita menyatakan bahwa belah ketupat merupakan jajar genjang? Jelaskan. Ini ada bangun belah ketupat anak-anak. Ini ibu memberi alternatif jawaban. Dapat dikatakan bahwa belah ketupat merupakan jajar genjang. Definisi belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki 4 sisi dengan panjang yang sama. Ini keempat sisinya sama panjang anak-anak. Nih. Sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi jajar genjang yaitu dua pasang sisi berhadapan panjangnya masing-masing sama. Ini sisi yang berhadapan jelas sama anak-anak. Ini dengan ini sama. Yang di sini dan di sini juga sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa belah ketupat merupakan jajar genjang. Persegi panjang dan belah ketupat merupakan kasus khusus dari jajar genjang. Karena itu, baik persegi panjang maupun belah ketupat memiliki semua sifat jajar genjang.
Persegi adalah kasus khusus dari persegi panjang ataupun belah ketupat. Oleh karena itu, persegi memiliki semua sifat yang dimiliki persegi panjang ataupun belah ketupat. Kita cermati diagram Venn di sebelah kanan anak-anak, ini jajar genjang. Nih. Selanjutnya di sini persegi panjang, di sini belah ketupat, yang kanan ada irisan-irisan. Nih, dari himpunan ini adalah persegi anak-anak. Jadi bisa disimpulkan bahwa persegi ini termasuk persegi panjang, persegi juga termasuk belah ketupat, persegi juga termasuk jajar genjang. Sedangkan persegi panjang ini dan juga belah ketupat juga termasuk jajar genjang. Materi diskusi anak-anak, mari kita diskusikan sifat-sifat dari diagonal persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Baik, ibu memberi alternatif jawaban persegi panjang. Kedua diagonal memiliki panjang yang sama dan berpotongan di titik tengah kedua diagonal. Ini diagonal 1, diagonal 2 ini panjangnya sama anak-anak dan berpotongan di sini. Diagonal ini berpotongan tepat di titik tengah, jadi ini sama panjang anak-anak, ini keempatnya ini. Ini sama panjang titik sini. Ini sama panjang. Ini jadi setengahnya di sini ini sama panjang. Selanjutnya, bangun belah ketupat anak-anak. Dua diagonal berpotongan secara tegak lurus di tengah kedua diagonal. Ini D1, ini D2 berpotongan tegak lurus anak-anak. Ini tepat di titik tengahnya ini. Ini berarti yang atas ini sama dengan yang bawah, yang kiri sama dengan yang kanan sini. Lanjut persegi, panjang kedua diagonal sama dan berpotongan tegak lurus di titik tengah kedua diagonalnya. Baik, ini kedua diagonalnya sama panjang, berpotongan tegak lurus di titik tengahnya, berarti ini keempatnya sama panjang anak-anak. Nih, kalau pada bangun persegi panjang ini tidak tegak lurus anak-anak berpotongannya. Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Pada persegi panjang ABCD, buktikan bahwa panjang kedua diagonalnya yaitu AC dan DB sama panjang. Baik, ibu jelaskan pembuktiannya. Pada segitiga ABC dan segitiga DCB. Ini segitiganya ABC dan DCB. Sisi berhadapan persegi panjang adalah sama panjang, maka AB sama dengan AB sama dengan DC. Ini. Dan BC merupakan sisi persekutuan BC. Ini BC di sini merupakan sisi persekutuan anak-anak, ini yang di sini. Dari 1, 2, dan 3 berdasarkan aturan kekongruenan sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi, karena sudutnya di sini siku-siku anak-anak. Ini sisi sudut sisi di sini, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DCB. Dengan demikian, panjang AC di sini, panjang AC di sini nih, AC sama panjang dengan DB. Dari sifat diagonal persegi panjang, bila kita misalkan M adalah titik tengah hipotenusa BC dari segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar berikut, maka kita dapat lihat bahwa AM sama dengan BM sama dengan CM. Kita cermati di sini titik M anak-anak, ini adalah tengah-tengah hipotenusa dari segitiga ABC anak-anak. Ini tengah-tengahnya di titik M sini. Nih, seperti pada gambar, maka dapat kita lihat bahwa AM di sini nih anak-anak, AM sama dengan BM sama dengan CM. Kita cermati di sini AM ini sama dengan BM sama dengan CM. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Pada belah ketupat ABCD, buktikan bahwa kedua diagonalnya yaitu AC dan BD saling berpotongan tegak lurus. Ini misalkan titik O di sini adalah titik potong antara AC dan BD. Baik, ibu bahas anak-anak. Dalam segitiga ABO
dan juga segitiga ADO anak-anak, dari asumsi sisi belah ketupat yang berdekatan adalah sama, maka AB di sini sama dengan AD. Ini menjadi pernyataan yang kesatu. Karena dua garis diagonal belah ketupat berpotongan di titik tengahnya, maka BO ini sama dengan DO, BO sama dengan DO. Selanjutnya, AO merupakan sisi persekutuan. Di sini AO merupakan sisi persekutuan. Nih, dari 1, 2, dan 3, dan menurut aturan kekongruenan sisi anak-anak, maka segitiga ABO ini kongruen dengan segitiga ADO. Oleh karena itu, besar sudut AOB besar sudut AOB sama besar dengan sudut AOD di sini anak-anak. Ini sama besar. Jadi pernyataan yang keempat. Di sisi lain, sudut AOB dan AOD ini kalau dijumpai 180 derajat. Nih, karena sama besar, kalau 180 derajat dari 4 dan 5 bisa disimpulkan kalau ini 90 derajat atau siku-siku anak-anak, karena 180 dibagi 2 jadi 90. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa AC ini tegak lurus BD. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.